kasih. Jabodetabek. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya, izin. Yang saya hormati, sama-sama kita banggakan Pak Kiai Haji Lutfi Hakim, Pak Yai Imam Besar FBR, beserta dengan seluruh jajaran dari pengurus FBR tingkat pusat. Kita beri aplaus buat Pak Yai. Insya Allah beliau selalu sehat, panjang umur. Dan juga Ketua Majelis Rempuk Sejabodetabek, Ustaz Ayatullah, Panglima FBR, Ustaz Tahrul Ghazali, dan juga Pak Solihin, selaku Ketua Korwil FBR Kota Tangerang, Ketua Pelaksana dengan Bang Ahmad Barata, dan juga para Ketua Korwil FBR Sejabodetabek, para Ketua Gardu, mana para Ketua Gardu? Sebelumnya hadir. Dan juga para tokoh alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Terima kasih banyak tentunya kepada Bapak Majen TNI Purnawirawan Nahrawi Ramli. Terima kasih Pak, selamat datang di Tangerang Selatan. Dan juga kepada Bapak Haji Edi Marzuki. Inilah Tangerang Selatan, bagian dari Provinsi Banten, kota termuda yang insya Allah tanggal 26 November ini usianya baru 10 tahun. Jadi kalau sama Jakarta, jauh bener umurnya. Tapi insya Allah kita nggak mau jadi penyangga. Bener nggak? Ya, kita maunya berbatasan kalau bisa mirip-mirip Jakarta lah. Insya Allah bisa sama dengan DKI Jakarta majunya. Dan juga aktivitas kebangsaan, Mama Ana Amalia, terima kasih selamat datang di Tangerang Selatan. Dan juga Bapak Haji Arianto Bajuri, para tokoh masyarakat, alim ulama, dan juga keluarga besar dari FBR. Terima kasih Pak Kapolres atas support dokongannya. Kita beri support buat Pak Kapolres. Dan juga Pak Dandim yang mewakili Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Pak Yai dan semuanya, saya ucapkan selamat tahun baru Islam 1440 Hijriah. Jadi kegiatan siang hari ini yang dimulai dari malam hari, saya mendapatkan informasi dengan santunan anak yatim yang luar biasa. Kita kasih, maka Allah akan memberikan berlipat ganda. Ini yang saya patut acumi jempol luar biasa terhadap organisasi FBR yang gak pernah lupa ingat sama Allah. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita selama tahun-tahun sebelumnya diterima oleh Allah, dan insya Allah mudah-mudahan di tahun baru Islam ini kita akan bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Selamat datang di Tangerang Selatan. Terima kasih banyak. Di mana milad yang ke-17 ini Tangsel menjadi tuan rumah. Amin. Bareng-bareng sama Kota Tangerang ya Bang. Amin. Dan jadi panitia. Saya tahu persis Pak Barata terutama sibuknya luar biasa Pak Yai. Deg-degannya mudah-mudahan lancar semua ya Pak Barata ya. Sama Pak Solihin tentunya. Inilah Tangerang Selatan dan terima kasih untuk kepercayaannya. Dan selama ini saya ingin lapor juga sama Pak Yai. FBR Tangerang Selatan support saya sebagai wali kota. Mulai dari belum jadi wali kota Pak Yai. Sampai sekarang dan periode kedua insya Allah sampai nanti 2021. FBR bagian dari Kota Tangsel yang membantu kami pemerintah. Yang penting kata Pak Yai, perutnya kenyang insya Allah. Gitu ya Pak Yai ya? Bener gak? Tapi yang penting juga sekolah. Yang penting juga bagaimana kesehatan bisa terus kita jamin untuk masyarakat Tangerang Selatan. Jadi sekali lagi terima kasih FBR bagian dari Kota Tangerang Selatan, tentunya bagian lebih luas lagi Indonesia, yang selalu menjaga kondusivitas dan membantu kita untuk bisa terus melakukan proses pembangunan dan penataan di Kota Tangerang Selatan. Selamat salat yang 17. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan untuk Bapak Ibu semua dan penerus anak-anak kita, generasi penerus yang bergabung terus dengan FBR. Mudah-mudahan FBR menjadi organisasi yang solid tentunya. Menjadi organisasi yang memberikan manfaat untuk anggotanya dan yang memberikan manfaat yang lebih luas lagi untuk NKRI. Semangat ya. Ya, terima kasih banyak. Ini ucapan dari saya, selamat datang di Tangerang Selatan. Selamat milad yang ke-17. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.